Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Alhamdulillah, anda bersama saya Ustaz Hanafi Abdul Malik dalam slot motivasi pagi. Dan pada pagi yang indah ini kita akan berbicara tentang masalah rumah tangga. Semalam kita dah cerita masalah rumah tangga, kenapa suami saya berubah, Ustaz. Jawapan dia, tanggungjawab dan sikap. Masalah yang seterusnya, kenapa suami saya berubah, Ustaz? Ramai orang perempuan kata, sangkakan dia ada perempuan lain, ada jatuh cinta yang lain. Okey, kalau benda ni berlaku, tuan-tuan, dia juga berpunca daripada kekurangan isteri. Contohnya, tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan musliman, kenapa suami ada boleh tergoda dengan perempuan lain, ataupun ada perempuan lain, ataupun cintanya berada-adalah. Jawapan dia mudah. Yang pertama, kemungkinan sebab sikap kita. Sikap kita yang suka tinggi suara. Tapi saya tak nak cerita yang pasal tu. Saya nak cerita disebabkan kita sudah kurang menggoda. Itu dia. Ustaz, macam mana Ustaz? Anak saya 9 orang, Ustaz. Lepas tu saya kena buat tu, kena buat ni, nak masak apa semua ni, Ustaz. Macam mana? So, tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan musliman, sebab tu kita kena cerdik dalam menggoda suami kita. Saya rasa dalam hubungan intim, kita kena berbincang pada hari apa-apa ni, dan pembahagian tugas dalam rumah tangga supaya tidak penat. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang rahmati Allah, walaupun umur suami kita 70 tahun, tetapi dia masih ada keinginan untuk dibelai dan dimanja. Manja orang perempuan betul, tapi manja laki-laki itu lebih mengada-ngada. Jadi kita jangan kata tua-tua keladi, dah tua pun menjadi-jadi. Memang betul tuan-tuan, laki-laki memang dijadikan oleh Allah Ta'ala gatal. Gatal ni apa dia tuan-tuan? Memang dia terhibur dengan perempuan. Orang perempuan tadi nanti bila masuk syurga, dia diberi intan permata apa semua. Tapi orang laki-laki bila masuk syurga, diberi bidadari. Sebab Allah tahu naruli laki macam tu. Dia hiburan dia adalah wanita-wanita. Jadi begini tuan-tuan, secara ringkas dan mudah, apa patut seisteri buat untuk berhadapan dengan masalah ini? Yang pertama, kena sihat. Isteri nak sihat, nak bertenaga, jangan lupa ambil madu lebah. Ambillah madu lebah sebelum diri anda dimadukan. Ini pesan saya. Oh, ramai yang marah ni. Orang laki-laki senyum. Tak apa, tak apa. Dia bukan apa, dia exercise pagi. Senyuman waktu pagi. Sabar. Saya nak cerita macam mana. Jadi, soalan dia tadi, kebanyakan orang datang jumpa saya, isteri yang ada masalah rumah tangga, dia tanya, suami saya kenapa suami saya berubah? Kenapa orang laki lepas kahwin berubah? Jadi jawapan dia. Jawapan dia. Macam mana nak selesaikan masalah ni? Goda, mesti pandai menggoda suami anda. Godalah suami anda. Macam mana nak goda, Ustaz? Badan tak larat, ambil madu lebah. Madu lebah ni ambil dan makanlah, makan, makan bagi sihat. Dan apa ayat yang paling sesuai, Ustaz, untuk goda suami kita supaya suami kita sayang kita? Ini bukan daripada Nabi, bukan daripada sesiapa, tapi memang diamalkan oleh orang-orang yang lama. Saya pernah pergi Kelantan, tuan-tuan. Saya pergi Kelantan, apa berlaku sampai di sana, saya pergi ke satu rumah kawan saya. Dah nak tunggu ceramah, saya duduklah rumah dia sekejap. Tuan-tuan dan perempuan, isteri dia, ya Allah, muka astagfirullahalazim, tak cantik lah. Tapi suami dia ni macam keturunan Arab. Handsome, badan tegap tinggi. Suami dia pernah berkhidmat dengan syarikat kapal laut. Dan suami dia bercerita, suami dia ada sebanyak 10 orang isteri. 9 orang dia cerai kan. Tapi yang kakak ni, saya tengok gambar-gambar isteri, makcik ni tunjuk. Makcik dia 70 lebih lah, dah tua lah. Tunjuk ni gambar isteri pertama, cantiknya. Isteri kedua Mak Saleh. Isteri ketiga ni, dia banyak. Banyak isteri-isteri yang dia kahwin. 10 orang, 9 orang dia dah cerai kan dah. Tinggal makcik ni. Makcik ni lah yang paling tak cun sekali, paling tak cantik sekali. Tapi saya tanya makcik, makcik macam mana makcik boleh dapat? Makcik, adalah petua dia. Dia cakap, petua dia apa? Senang je. Mok makcik cerita, kalau suami nak keluar rumah, tarik kain,
singkap kain batik itu, tarik kain batik. Tanya kak, abe nak pergi mana? Oh, itu betul dia. Menggoda. Godalah suami anda sebelum suami anda digoda. Ustaz, saya sibuk Ustaz. Anak ni mana larat semua-semua macam ni. Dia pun bukannya bagus sangat Ustaz. Senyum. Jawapan dia, godalah suami anda. Bukan sekadar dengan hubungan intim, tapi goda suami anda dengan masakan anda. Tahu dia nak keluar, cuba masak apa benda yang best. Masak kari kepala ikan. Masak bau dia. Ada suami tak jadi keluar. Kawan-kawan ajak, right, jom right, hujung minggu ni. Tak jadilah. Tak jadi, aku tak jadi keluar lah. Adalah sebab tu, sebab masakan. Sebab godaan melalui masakan ni. Laki-laki nak right, pergi right kang. Makan ramai-ramai, kena bayar dia takut. Nombor dua, dia takut juga. Makan-makan pergi tempat right tu, makanan tak sedap. Tapi makanan isteri dia, masakan isteri dia pasti sedap. Godaan. Isteri senyum sikit lah. Senyum sikit lah. Isteri nak pergi kerja ni, senyum sikit. Haa, tu dia. Ni anggap ni ilmu. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ada juga suami berubah disebabkan campur tangan mak suami. Mak mentua, bapak mentua campur tangan. Jadi sabar. Cara dia paling bagus iaitu jangan marah. Diam. Suami ni kalau dia marah-marah macam mana pun, dia mengamuk-amuk sebab dia pening kepala apa semua, kita jangan marah. Mak mentua ni kadang-kadang dia memang ada saka rimau. Dia memang tak suka kita. Daripada awal kita kahwin dia tak suka. Saya tanya pada makcik tu, makcik, apa petua makcik? Mak mentua dengan kabarnya tak suka makcik. Apa yang makcik buat? Dia kata senang je. Diam. Diam ni sebenarnya perkara yang mudah, tapi susah kalau kita rasa kita dihina. Tapi makcik buat macam mana? Makcik hina diri makcik, rendahkan diri makcik. Dia kata macam ni, makcik rendahkan diri makcik serendah-rendahnya sampai tak ada makhluk dalam dunia ni mampu merendahkan makcik. Oh, dahsyat. Bila mak mentua datang marah dia, dia diam. 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 Betul mak, betul mak. Kena tujal kepala. Betul mak, betul mak. Sebab suami dia ni keturunan macam orang mulia-mulia lah. Orang hebat-hebat tu suami, isteri 9 orang. Tapi tuan-tuan dan perempuan, akhirnya mak mentua cakap, mu ni menantu yang paling baik sekali. Nampak? Mengalah bukan erti kalah. Sakit hari ni belum tentu sakit kemudian. Tuan-tuan, apa jadi kat makcik ni? Makcik ni antara, alhamdulillah, antara penerima harta pusaka wasiat daripada mak mentua dia yang banyak menzalimi dia waktu dia muda, terima paling banyak harta pusaka. Tanah, rumah, gelang emas, banyak tuan-tuan. Sabarlah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sekadar tu untuk hari ni tuan-tuan. Saya minta maaf. Ni dua hari dah saya cerita pasal ni. Tapi soalan dia, kenapa suami saya berubah? Itu jawapan dia. Tuan-tuan dan perempuan muslim-muslimat, bila ada tekanan, ada masalah, fikirkan Allah. Allah kan ada. Relax lah. InsyaAllah. Doa abang banyak, Allah akan bantu kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.